Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Nisa K sekali lagi dalam Mingguan Amanz. Seperti biasa, kami akan bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan pelancaran peranti Moto Z2 Force, iaitu peranti senipis 6.1mm dengan sokongan dui kamera belakang dan Moto Mods. Ia dijana dengan skrin 5.5 inci POLED Quad HD, chip Snapdragon 835, memori 4GB RAM, bateri 2730mAh dan sokongan skrin shatterproof. Pihak Xiaomi pula telah melancarkan Xiaomi Mi 5X, iaitu peranti dui kamera dengan spesifikasi seumpama peranti Redmi Note 4 versi Snapdragon. Xiaomi turut memperkenalkan pembesar suara pintar Xiaomi Mi AI dengan kebolehan pembantu maya dan kualiti audio yang baik untuk pendengaran di rumah. Bercakap mengenai Xiaomi lagi, mereka telah membawa Mi 6 dan Mi Max 2 ke Malaysia yang mana masing-masing sedia di peratempah pada harga RM1,899 dan RM1,199. Pihak Meizu pula telah melancarkan Meizu Pro 7 dan Meizu Pro 7 Plus, iaitu peranti flagship terkini daripada mereka dengan skrin sekunder pada bahagian belakang. Kedua-dua peranti ini menawarkan chip pemprosesan terkini MediaTek Helio X30 bersama sokongan dui kamera 12MP IMX386 berasaskan sensor monokrom dan RGB. Untuk pasaran tempatan, peranti Nepos X1 Lite telah dilancarkan dengan memori 2GB RAM, kamera 13MP dan ditawarkan pada harga RM499. Harga peranti Moto M dengan memori 4GB RAM pula telah dikemas kini, yang mana boleh didapati pada harga RM999. Bagi yang ingin mendapatkan Nokia 6, peranti dengan chip Snapdragon 430 ini akhirnya telah dijual di Malaysia dengan harga RM959. Minggu ini turut menyaksikan pengumuman penamatan flash dari Adobe, yang mana sokongan untuknya akan ditamatkan pada penghujung 2020. Microsoft juga tidak lagi membangunkan Microsoft Paint dan mungkin dibuang pada kemas kini Windows pada masa akan datang. Namun mereka akan tetap menawarkannya melalui Windows Store yang mana boleh dimuat turun secara berasingan. Apple pula pada minggu ini telah menamatkan pengeluaran iPod Nano dan iPod Shuffle dengan memfokuskan kepada pengeluaran iPod Touch sahaja selepas ini. Sementara itu, piawaian USB 3.2 telah diumumkan dengan menawarkan kebolehan multi-lane operation yang cukup pantas pada kadar 5GB per saat atau 10GB per saat. Dalam berita lain, Kepeski telah memperkenalkan penawaran antivirus percuma mereka menerusi Kepeski Free dengan penawaran pelindungan asas. Pada arena wallet digital, Maybank 2U kini telah menyokong tambah nilai Steam Wallet, Mall Points dan MyCard sekaligus memudahkan pengguna yang tidak mempunyai kad kredit membuat pembayaran padanya. Touch & Go dan Alipay pula telah menubuhkan syarikat usaha sama dalam pembangunan ekosistem e-dompet yang mana pengguna mungkin akan menerima manfaatnya pada sekitar tahun 2018. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz pada minggu ini, perkhidmatan Amazon Prime Now kini akhirnya telah memasuki ke pasaran Asia Tenggara apabila Singapura menjadi negara pertama yang menyokongnya di rantau ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!